Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala al-in'am wa syukrulahu ala al-ilzam wassalatu wassalamu ala khairil anam wa alihi wa sahbihi sadatil a'lam. Para hadirin, pemirsa yang dimuliakan Allah, kali ini kita akan berbicara tentang tokoh ulama besar yang mendirikan mazhab Hanafi yang disebut dengan Abu Hanifah. Seperti yang kita bicarakan pada episode sebelumnya tentang Imam Malik, Abu Hanifah juga salah seorang pendiri mazhab yang empat, Asy-Syafi'i, yang didirikan oleh Imam Asy-Syafi'i, Hambali, didirikan oleh Imam Ahmad bin Hambal, Maliki, yang didirikan oleh Imam Malik bin Anas, dan Hanafi, didirikan oleh Abu Hanifah. Abu Hanifah adalah ulama yang sejatinya bukan orang Arab. Dia orang Persia, orang Ajam. Karena itu para ulama sejarawan berbeda tentang asal-muasal nama Abu Hanifah. Satu pendapat mengatakan Abu Hanifah ini disebut dengan Abu Hanifah karena dia punya anak seorang laki-laki bernama Hanifah. Karena itulah dia diberi nama Abu Hanifah, dijuluki dengan gelar Abu Hanifah. Ada yang berpendapat Abu Hanifah ini berasal dari kata bahasa Persia, yaitu Hanifah itu artinya tinta. Tinta yang digunakan oleh para ulama pada masa lalu untuk menulis. Maka tinta itu disebut dengan Hanifah bahasa Persianya. Karena itu disebut Abu Hanifah, karena hidupnya tidak pernah berpisah dengan tinta. Manapun dia berada, pena ada di tangannya, kertas ada di tangannya, dan dia sangat rajin menulis. Karena itu dia dikategorikan sebagai salah seorang ulama yang sangat produktif menulis di berbagai macam bidang pengetahuan, terutama tentu fikih dan hadis. Ada yang berpendapat Abu Hanifah ini karena sifatnya seperti Nabi Ibrahim, yang lembut, yang jujur, yang penuh dengan kebaikan. Karena itu Nabi Ibrahim disebut dengan Hanifan. Nah, dari situ pula lah Abu Hanifah diambil namanya, gelarnya Abu Hanifah. Orang yang sangat lurus, yang sangat jujur, yang sangat saleh, yang sangat baik, yang mungkin pada masanya sulit mencari tandingan orang yang seperti dia, kebaikan dan kesalehannya. Abu Hanifah ini lahir di Kufah sekitar tahun 80 Hijriah. Abu Hanifah memang tidak banyak cerita tentang hidupnya di masa kecil, tapi jelas dia tentu banyak berguru kepada ulama-ulama pada masanya, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, dan sebagainya, sehingga dia menjadi ulama besar yang kemudian mendirikan mazhab Hanafi. Tapi yang banyak diceritakan tentang Abu Hanifah adalah sikap tawadu'nya, sikap zuhudnya, dan sifat waraknya. Abu Hanifah ini salah satu yang menjadi karakternya bagaimana dia menghargai para ulama, para ilmuwan. Dia biasanya tidak mendatangi guru-guru murid-muridnya, tetapi dia memerintahkan murid-muridnya untuk mendatangi para guru. Ini ajaran Abu Hanifah yang banyak dicatat dalam sejarah, bahwa menurut Abu Hanifah ilmu itu dicari, bukan mendatangi seseorang. Karena itulah perintah Al-Quran, perintah Nabi, carilah ilmu, utlub al-ilma, cari. Karena memang banyak orang sekarang yang lupa bahwa ilmu itu sebenarnya harus dicari, bukan ilmu yang mendatangi kita. Karena itulah semakin sulit kita mencari ilmu, maka semakin bernilai ilmu itu di mata kita, semakin bermanfaat ilmu itu bagi kita, dan semakin berkah ilmu itu ada dalam diri kita. Itulah kenapa sekarang ada model pendidikan yang salah. Sekarang seakan-akan belajar itu, mengajar itu kebutuhan guru, tidak lagi kebutuhan muridnya. Sehingga sekarang guru yang mencari muridnya, dan murid seakan tidak merasa penting dengan kehadiran gurunya. Islam
ya, menunjukkan garis bahwa ilmu itu harus dicari. Ya, itu ada sebuah guyon tentang ilmu ini, tentang guru ini, bahwa guru itu ada tiga jenisnya. Ada guru seperti air sumur yang dia diam di tempat dan oranglah yang mendatanginya, ya, orang yang mengambil airnya, yang mencurahkan ember ke dalamnya untuk ditarik ke atas. Itu guru yang paling hebat. Jika guru dia duduk saja di tempat, maka murid-murid yang berdatangan mengambil ilmu kepadanya. Itu guru seperti air sumur. Tapi ada guru seperti air hujan yang berlari ke sana kemari, ya, menurunkan air, ya, dia yang sibuk, sementara penerima ilmu hanya diam menanti kedatangan hujan. Nah, itu guru yang kedua. Tapi ada guru yang paling buruk, guru seperti air PDAM, ya, kalau dibayar dia lancar, kalau sudah macet pembayaran dia pun macet keluarnya. Nah, itu guru yang paling buruk tentunya. Nah, tapi memang hakikatnya ilmu itu harus dicari. Ilmu itu tidak mendatangi seseorang, tetapi dia harus didatangi. Inilah ajaran, ya, yang dikenang dari Abu Hanifah kepada murid-muridnya. Karena itu Abu Hanifah, walaupun itu anak presiden, walaupun itu anak khalifah, walaupun itu anak pejabat, kalau ingin belajar dia tidak akan datang ke istana. Bukan berarti dia sombong, tidak, tapi agar dia mengajarkan kepada orang bahwa ilmu itu harus didatangi. Karena dengan cara begitulah ilmu itu akan berkah dan akan terasa nilainya bagi yang menerimanya. Abu Hanifah dikenal sebagai seseorang yang sangat wara, zuhud. Wara itu artinya dia menjaga diri dari hal-hal yang walaupun boleh, walaupun itu tidak berdosa, tetapi boleh jadi akan menjadikan dia lengah dan lalai. Wara itu misalnya makan itu boleh bertambah. Kalau kita makan boleh nambah 2 piring atau 3 piring. Tapi menambah itu menunjukkan sikap tidak wara. Kenapa? Kita bukan lagi makan untuk kebutuhan, tapi makan adalah untuk kesenangan. Memang tidak dilarang kita bertambah, ya, menambah makan itu tidak dilarang. Cuman kita makan sesuai kebutuhan saja. Rasanya kalau untuk kebutuhan cukuplah 1 piring saja. Kenapa harus makan 3-4 piring? Terus nambah second kali, itu menunjukkan bahwa kita tidak punya sifat wara, menjadikan makan sebuah kesenangan. Abu Hanifah adalah tipikal ulama yang sangat wara. Dia walaupun hal-hal yang mubah dan boleh, maka itu pun dia mencoba menghindarinya. Karena itulah Abu Hanifah tercatat berkali-kali ditawari jabatan, mulai dari pejabat memelihara Baitul Mal atau Menteri Keuangan sampai Hakim Agung. Semua jabatan yang ditawarkan kepada Abu Hanifah itu ditolaknya. Bukan dia sombong, bukan dia tidak mau menerima amanah, tetapi dia lebih takut kalau amanah itu diterima dia akan jadi bermasalah di dunia dan akhirat. Karena Abu Hanifah sadar betul salah satu yang paling berat pertanggungjawabannya di akhirat kelak adalah jabatan, kekuasaan. Karena itulah amanah pernah ditawarkan kepada gunung, kepada langit, kepada bumi, tapi semuanya menolak. Dan hanya manusia yang mau menerimanya. Dan kata Allah, wa kanal insan zaluman jahula. Ketika manusia menerima kekuasaan, menerima amanah jabatan, maka sesungguhnya dia berpotensi melakukan zalum, perbuatan zalim dan perkara-perkara yang bodoh. Karena itulah Abu Hanifah menolak jabatan. Dan seringkali Abu Hanifah harus mendekam ke dalam penjara, menerima cambukan berkali-kali dari penguasa di zamannya. Karena para penguasa pada masa dia hidup berlomba-lomba ingin mengakuisisi, ingin menjadikan Abu Hanifah sebagai kaki tangannya untuk melegalitas kekuasaannya. Karena memang sejak dulu sampai hari ini dan bahkan sampai hari kiamat, kecenderungan para penguasa adalah mendekati para ulama dan menjadikan mereka sebagai alat kekuasaan, sebagai stempel penguasa, untuk supaya rakyat mungkin tidak bergolak, supaya rakyat mengikuti semua kebijakan penguasa walaupun salah, karena sudah digaransi oleh para ulama. Dan memang
konsekuensi dekat dengan kekuasaan. Para ulama yang dekat dengan kekuasaan, konsekuensinya kadang-kadang dia tidak bisa menghindarkan diri pada kepentingan-kepentingan jangka pendek, sehingga tidak sedikit para ulama kemudian yang menstempel kesalahan kebijakan penguasa demi menyelamatkan kekuasaan sang penguasa. Katalah ada para ulama yang disebut dengan ulama su, yang jelas penguasa itu salah, tapi dia tetap mengikutinya bahkan melegalkan kesalahan itu. Dan itulah kenapa nanti di akhirat manusia yang azabnya paling pedih, kata Allah, manusia yang sudah tahu pemimpinnya salah, tapi mereka tetap melegalkan kesalahan itu seakan-akan menjadi sesuatu yang benar. Nah, Abu Hanifah tidak mau seperti itu. Bahkan dia rela dipenjara berkali-kali, dicambuk berkali-kali, hanya untuk menolak jabatan yang sangat prestisius, yang mungkin bagi banyak orang justru akan dicari dan dikejar jabatan itu. Tapi Abu Hanifah, dengan kewaraannya, dengan kezuhudannya, dia tidak pernah terpengaruh dengan kekuasaan, dengan jabatan. Sekalipun jabatan sudah mengejarnya, tapi dia takut bahwa jabatan itu kelak akan menjadi bebannya. Karena itu, Anda para pejabat, para penguasa, ingat, jabatan itu bukan fasilitas, kekuasaan itu bukan kenikmatan. Jabatan itu adalah beban, kekuasaan itu adalah beban yang nanti kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itulah kenapa Umar bin Abdul Aziz setelah jadi khalifah, kondisinya berubah 180 derajat. Yang awalnya kaya raya berubah menjadi orang yang paling miskin. Kenapa? Semua kekayaannya dia berikan ke negara, dan dia tidak mencari kaya dengan kekuasaannya. Bahkan pada masa Umar bin Abdul Aziz itu juga ada gubernurnya yang dikirim ke suatu negeri. Ketika itu dia datang tanpa ada harta sedikit pun, dan dia berkata kepada masyarakatnya, harta saya datang kepada Anda tidak ada. Kalau saya keluar di negeri ini nanti membawa harta, maka berarti saya mencuri, maka tangkap saya. Begitulah integritas, kejujuran yang dipertunjukkan oleh Abu Hanifah. Bukan dia tidak mampu dengan jabatan itu, tapi dia merasa jabatan itu adalah sebuah beban yang berat, yang boleh jadi akan menjadi batu sandungan baginya untuk menghadap Allah kelak. Betul ada hadis Nabi mengatakan, salah satu dari 7 manusia yang diamankan kelak di akhirat, ketika manusia berdiri di padang mahsyar 50,000 tahun, ada 7 manusia yang diamankan oleh Allah. Sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zillu. Ada 7 manusia yang akan diamankan kelak di akhirat. Salah satu dari yang 7 itu kata Nabi adalah, dan bahkan yang pertama, al-imam al-adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang memiliki integritas. Seorang pemimpin jika mampu berlaku adil, maka baik dia menerima jabatan itu. Karena itu seorang wali kota, seorang gubernur, seorang menteri yang sudah dilantik menjadi pejabat publik, maka dia tidak perlu sibuk lagi bertahajud, dia tidak sibuk lagi membaca Al-Quran, berzikir dan sebagainya. Cukup dia memimpin dengan adil, bikin kebijakan-kebijakan yang endingnya melahirkan kesejahteraan masyarakat. Dan itu jauh lebih baik daripada tahajudnya. Karena kalau saya tahajud, mungkin ya, pahalanya untuk saya sendiri, maslahatnya untuk saya sendiri. Tapi kalau saya membuat kebijakan yang bisa membuat orang lain terbaik, membuat umat ini menjadi saleh, maka tentu amal saya jauh lebih besar daripada tahajud itu. Tetapi potensi besar berbuat kezaliman dengan kekuasaan itu besar. Itulah kenapa ketika Allah berbicara tentang amanah, maka Allah mengaitkan dengan zaluman jahula, sifat zalim. Karena jabatan kekuasaan itu cenderung akan membuat manusia berperilaku zalim dan semena-mena. Dan itulah yang ditakutkan oleh Abu Hanifah. Karena itulah dia menolak sekian banyak jabatan yang ditawarkan kepadanya, sekalipun dia harus mendekam di dalam penjara demi dia menolak jabatan itu. Itulah sifat wara' yang ditunjukkan oleh Abu Hanifah. Ada sifat zuhud, dia tidak terpengaruh dengan gemerlap dunia.
Walaupun dunia sudah mendatangi dia, tapi hidupnya selalu bersahaja. Dan memang para ulama sejak masa lalu tidak pernah hidupnya penuh dengan kekayaan. Para ulama justru menghabiskan apa yang dia punya untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Jika ada seorang alim, seorang intelek, lalu mencari kaya dengan ilmunya, maka itu sesuatu yang tidak seharusnya terjadi dalam pikiran seorang intelektual. Coba cari para ulama yang kaya. Imam An-Nawawi tidak kaya. Imam Al-Ghazali tidak kaya. Imam Asy-Syafi'i tidak kaya. Imam Bukhari juga tidak kaya. Bahkan Imam Bukhari menghabiskan semua asetnya untuk mencari hadis sepanjang hidupnya. Bahkan pernah diceritakan, beliau menjual kudanya, harta satu-satunya dalam perjalanannya untuk mencari hadis, ya, demi mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Pecinta ilmu tidak sibuk dengan kekayaan, pecinta ilmu tidak sibuk dengan harta, dan pecinta ilmu tidak sibuk dengan jabatan. Begitu banyaknya para ilmuwan, para ulama, pemikir yang ketika berkecimpung di sebuah jabatan, dia kehilangan kemampuannya dalam berfikir, dalam berkarya. Maka para ulama tempatkanlah di tempat yang mulia. Memang para ulama tidak perlu dikasih jabatan. Para ulama cukuplah dia menjadi lampu, menjadi penerang bagi umat. Karena para ulama jika kalau dekat dengan kekuasaan, boleh jadi dia akan mengurangi keulamaan dia. Coba bayangkan seorang ulama besar kemudian dijadikan pejabat yang kemudian harus disuruh-suruh, yang harus berjalan di belakang pejabat lain. Padahal para ulama itu tempatnya tinggi, tempat duduknya tinggi. Itu kenapa kalau dia bicara dikasih mimbar yang tinggi dari orang. Semua pejabat, orang kaya berada di bawah, ulama berada di atas. Kalau dia kasih pengajian dikasih kursi tempat duduk yang tinggi, siapapun di bawah, presiden di bawah, orang kaya di bawah. Karena kata Allah, yarfa'illahu lazina amanu minkum walazina utul ilma darajat. Orang berilmu itu harus tinggi. Menjadikan ulama sebagai penguasa sejatinya merendahkan keulamaan dia. Karena dia akan disuruh, akan diperintah, akan duduknya lebih rendah. Padahal Allah menyuruh tempat duduknya paling tinggi. Bahkan tidak ada penguasa yang bisa lebih tinggi duduknya daripada para ulama. Dan inilah yang diajarkan oleh Abu Hanifah kepada kita, terutama para ulama. Bagaimana kita menjaga kezuhudan kita, kewaraan kita, ketawaduan kita terkait dengan ilmu, pengetahuan yang diberikan Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa belajar banyak dari perjalanan hidup Abu Hanifah ini, terutama para mahasiswa, para dosen, para intelek, bahwa jangan pernah melacurkan diri untuk kepentingan yang pendek dengan kapasitas ilmu yang kita punya. Sampaikan kebenaran itu walaupun pahit, cegah kemungkaran itu walaupun harus penjara yang menjadi taruhan, walaupun harus mendekam dalam jeruji besi, tapi itulah konsekuensi kita berkata benar. Memang menyampaikan kebenaran itu risikonya berat, dan itulah kenapa Allah menggunakan anil mungkar. Ketika Allah menyebut mungkar, maka ada kataan di situ. Bukan hanya berarti kita jauh dari kemungkaran, bahwa orang yang mengatakan kemungkaran mencegah orang berbuat mungkar akan dijauhkan, akan diasingkan, akan diisolasi, karena banyak kepentingan yang merasa terganggu dengan dakwah nahi mungkarnya. Begitu yang bisa kita bahas, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslian Kasim, Rektor Universitas Baitur Rahmah, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan 1442 Hijrah tahun ini. Mari kita jadikan
pandemi COVID-19 ini untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita. Mudah-mudahan dengan berpuasa kita bisa meningkat imunitas kita sehingga kita bisa terbebas dari pandemi, sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka bagi kita bersama-sama. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Baitur Rahmatoun Akademik 2021-2022 menerima 5 fakultas dan 10 program studi terdiri dari S1 dan Profesi Kedokteran Umum, S1 dan Profesi Kedokteran Gigi, S1 Manajemen dan S1 Kewirausahaan, S1 Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, D3 Radiologi, D4 Keperawatan Anestesiologi, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Farmasi Klinis, D3 Akademi Keperawatan. Untuk pendaftaran bisa kunjungi pmb.umro.ac.id. Jangan lupa daftarkan diri ya agar menjadi bagian dari kita.